Welcome back to my channel Heyga Motovlog. Di kesempatan kali ini ya, gue mau ke Tasikmalaya gitu. Sekarang sedang di Ciamis, mau kerja gitu ya. Berhubung sekarang pagi gitu, kita gas ke pagi pada sudah mantapnya. Jalannya jadi serasa ngelik sendiri, guys. Temen tetap harus hati-hati juga ya. Baru santai berangkat dari rumah jam 5.30 pas ya berangkat ya sekarang. Mantap namanya. Rasa pering. Kesiangan jadi agak rada cepat di saya bawanya ya. Karena kan kalau ketantar gue kesiangan gitu ya. Aduh ya. Dah mobil. Apanya? Gaskan. Udah kencang sih lah. Sampai 100 aja lah. Jangan kencang-kencang. Kalau 100 lewat 100 mah kita kurangin lagi gasnya ya, nyantai itu. Demi keselamatan juga gitu. Udah jadi banyak jadi gemes ya. Mau ke sekolah ya. Mantap juga gitu. Agak lumayan itu ya, agak lumayan gak lincah. Soalnya arangnya panjang gitu, jadi kalau mau nikung-nikung teh agak lumayan susah, guys. Namun kalau lurus stabil, guys. Jadi gak gimana ya, agak goyang si motor teh kalau dibawa. Kemarin juga dibawa 120 lebih itu gak goyang mau ke Pangandaran sih, guys. Mantap ekonominya, gaskeun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya di selamat datang Ciamis nih, Pombanagara. Gitu, geng. Jadi kalau lagi motor antek, serentang ada motor yang dari samping ya, gitu. Nah, mantapnya dingin, pagi-pagi kayaknya tidak ada. Ya Allah, dingin. Mantap, gasir nanya. Mantap namanya MX King. Jadi kayak gini lah dingin suasananya. Mantapnya. Mantap namanya Gaskeun MX King. Barang-barang warna-warna. Mantap. Kencang keren juga yang ke Pangandaran itu, keren, guys. Wah, itu niatnya mau itu mah banyak sekali itu trouble Pangandaran. Motor temen malah kuncinya hilang lah. Wah, parah pokoknya. Ada kok videonya di video di bawah. Ngeri. Sebelah itu foto Allah. Lah Allah, kuat saya dah bila. Mau beli kalimun tadi sama itu sama saya. Wah, macet ya. Udah lumayan. Biasanya longgar kalau agak pagi, tapi sekarang kayak gini, guys. Jadi malah penuh, guys. Mantap ya. Power tadi motor. Coba sih ini gas masih dalam belum limit ya teh. Namun saya takutnya mah gitu ada orang-orang yang
nyebrang gitu ya, jadi harus hati-hati juga saya juga. Punya kata-kata ya hari ini ya gitu ya. Ya Allah berikan aku senyum dan berikanlah dia cinta sehingga ketika aku tersenyum dia jatuh cinta. Ejer, meledak aku kononnya. Meledak aku. Parah. Mantap. That's good. Nah, mantap ya. Terus sayangnya knalpotnya agak bising gitu. Jadi aduh gini lah. Kalau bisingnya maka makin enak, makin wah, makin mantap. Dengan kalau bising mah jadi kitanya ge mantap ya, namun ya, agak mengganggu orang lain juga gitu. Ah, macet em. Enggak tuh, kayaknya nyebrang juga. Cuacanya mah euy. Gak tahu mau cerah ini teh, gak tahu mau mendung ya. Malah kayak gini ya. Mantap pokoknya. Dinginnya. Dingin kayak si dia dingin. Mantapnya. Mantap. Malam deh, nggak malam deh, saya kan lagi dari Tasik gitu. Ada motor apa ya, ngikutin anjir, parah pokoknya gitu malam. Gue kan cuma ya, gue mah gak mau diikutin lah. Takutnya kan berbuat jahat, karena kan sudah tengah malam. Jadi saya geber masa malam, meskipun nggak ada lampunya nih. Aduh, parah ya masa malam. Ngeri. Aduh, mantap deh. Ngalah, aduh. Gimana sih itu? Harus pakai rigting gitu ya. Jadi gimana ya orang-orang mobil lo gak pakai rigting ya. Minimal ya, minimal kalau gak pakai rigting diam di tengah lah, diam di tengah belum belok gitu ya. Jangan dari samping langsung gitu, menggunting jadi membahayakan orang lain. Takutnya kan di belakang mau nyalip lah. Gimana kan? Dinginnya hari malam ini menyapa tubuh. Anjir meledaknya. Kita belok aja ke sini karena barusan jalannya di Perboden. Karena kan lampunya itu mati kayaknya mah. Jadi kita ke pasar Sintang kasih jalan. Ya Allah. Ibu ya Bapak tadi sih. Parah. Mantap pokoknya. Uish. Mudah-mudahan hari ini cerah ya. Cerah kayak si dia gitu ya. Parah tuh. Pedas tuh. Dinginnya.
gaskennya ke Tasikmalaya gitu. Mantap. Ngeri. Ini kupingnya belum dibenerinnya, aduh. Malam teh agak nah, begini nih, aduh. Parah. Bahaya gitu ya. Aku main belok-belok aja gitu ya, main gunting. Aduh, cuacanya agak hujan lah, gerimis kan. Parah loh. Gitu lagi parah lah ya. Mata gue. Sekarang udah di pertigaan. Iya. Cukup sekian aja ya. Mohon maaf videonya bila ada kesalahan dan see you, bye bye.